Oke, masuk lagi Mitsubishi Kuda diesel, guys. Jadi ini keluhan mesin kalau hidup AC hampir panas tinggi, dan kedua mesin ngobos, dan ini baru bongkar sekitar setahun lebih. Jadi keluhan setelah bongkar selalu hampir panas naik, dan mesin sudah ngobos. Nah, sebelumnya mobil ini infonya memang sebelum dibongkar dan setahun yang lalu mesin ngobos apa jim panas, jadi dipaksa terus, jadi dibongkar setahun yang lalu di bengkel katanya di daerah luar kota, lalu dipasang kembali, dan ternyata mesin selama berjalan itu hidup AC mesin overhead terus. Oke, dan saat ini masuk ke bengkel, kita mau kita rapikan lagi ya, cek dulu. Pasang baterai dulu, pasang baterai. Baterai. Oke, nah ini lanjut kita pasang. Ini kan dulu catnya hidup ya. Starter. Keluhan mesin sebelumnya ngobos. Coba ambil. Nah, ini mesin panas. Hawanya sudah keluar nanti dia, guys. Sebelum kita bongkar ya, kita review dulu posisinya. Mani, kita matikan mesinnya, Mani. Oke, coba kita start. Start. Dua kalinya, matikan. Kita ambil air bentar. Keluar sekali kalau di starter ya, guys. Ini kita tes dulu start. Coba start. Matikan. Start. Oke, ambil share-nya. Lanjut nanti kita overhaul dulu. Dan mesin juga ngobos. Semoga tidak ada kendala. Sudah matikan. Semoga tidak ada kendala. Lanjut kita bongkar. Kita servis mobil hingga bertaujung gang bor Medan Helvetia, guys. Mantap.